Di saat warga melaksanakan instruksi pemerintah untuk tinggal di rumah, namun tidak bagi Gurning, warga desa Limau Sundai Air Putih Batubara yang mendatangi kos-kosan seorang janda, Lili Utami. Lili mengatakan hubungan mereka sudah berjalan 9 bulan. Meskipun telah beristri, Gurning berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Lili. Pasangan gelap ini tidak berkutik ketika polisi memergoki mereka sedang asik berduaan di kamar kos. Polsek Indrapura, Polres Batubara, melepas pasangan tersebut setelah sang pria dijemput oleh istri dan keluarganya. Tadi di kosan sana, Pak. Awalnya emang dari mana, Bang? Dari kerja. Kerja di mana, Bang? Kerja beli padi. Oh, ketika Bang beli padi di razia oleh pihak kepolisian gitu, Bang? Sesinya tadi di kosan si cewek itu tadi. Oh, kos-kosan di mana, Bang? Di Pasar Lapas. Oh, jadi emang singgah kosan dia gitu? Pak? Lagi di kosan dia gitu? Iya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.